اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua dimanapun anda berada. Alhamdulillah, syukurlah wa nikmatillah wala khala wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril basari wa diya'i wa alani wa sahbihi wa barakatuh wassalam. Alhamdulillah, ada satu hal yang dalam kehidupan kita menjadi satu kata kunci dan perhatian buat kita semuanya adalah bahwa kehidupan ini, kehidupan di dunia ini, bahwa kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita dimintai pertanggungjawaban, pertanyaan-pertanyaan, maka kita mesti hidup cerdas di dalam kehidupan di dunia ini. Yang pertama adalah apa yang akan ditanyai nanti kelak di akhirat. Ketika Allah akan menanyai kehidupan kita di akhirat, maka cek dan review semua kehidupan kita, amal-amal kita, perbuatan-perbuatan kita. Apakah ketika kita menghendaki untuk menjadi seorang pejabat publik, apakah itu nanti di akhir akan menjadi bahan pertanyaan? Saya yakin bukan. Kalau misalkan saudara menjadi seorang gubernur, akan ditanyai kah, apakah kamu di dunia sudah menjadi gubernur? Saya yakin tidak. Apakah kamu di dunia sudah menjadi seorang bupati? Pasti juga tidak. Apakah kamu di dunia menjadi seorang anggota DPR? Juga tidak. Maka justru pertanyaannya adalah bagaimana dan apa yang sudah kamu kerjakan di dunia. Apakah kamu sudah berbuat baik? Apakah kamu sudah menghindari daripada apa yang aku larang di hadapan dunia? Apakah kamu sudah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, kepada aku, kata Allah? Ataukah kamu sudah banyak memberikan perbuatan-perbuatan manfaat selama kamu di dunia? Nah, kalau itu pertanyaan-pertanyaan ternyata tidak ditanya nanti di akhirat dan tidak disuruh, maka kita telah berbuat banyak hal yang sesungguhnya adalah bukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang ada adalah menjadi pertanyaan balik. Ketika engkau menjadi seorang anggota DPR, apa yang telah engkau lakukan? Harta mana yang telah engkau ambil? Dengan cara apa engkau ambil? Dan telah engkau tasarufkan seperti apa? Waktumu menjadi anggota DPR, engkau gunakan untuk apa? Apakah untuk ketaatan kepada Allah atau untuk pembuatan kemaksiatan kepada Allah? Waktumu selama menjadi anggota DPR, apakah telah engkau menyampaikan amanahmu kepada rakyat? Dan apakah telah engkau berbuat amanah untuk rakyatmu, janji-janjimu? Jika ternyata itu semuanya pertanyaan-pertanyaan justru menjebak kita nanti di akhirat, membuat kita susah di akhirat, maka lebih baik Anda tidak ada salahnya untuk melakukan mereview kembali apa tujuan hidup kita di dunia dan kemanfaatan besar apa yang seharusnya bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Itu kata kuncinya. Maka berpikir cerdas, bertindak cerdas, mempertimbangkan kehidupan nanti di akhirat yang kita akan menjadi selamat ataukah kita justru mengantarkan kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala.
Selamat berpikir, selamat merenungkan. Semoga menjadi nilai manfaat, inspirasi buat kita semua. Amin ya Rabbal Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli al-dhalimin fi dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli al-dhalimin بظالمين وأهرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.